Okey, bertemu lagi dalam unboxing mystery box untuk kali ini. Yang mana video yang kedua aku untuk unboxing mystery box. Yang mana hari ini aku membeli satu mystery box yang berharga RM15. Kalau dia dah pun tolak postage dan juga sebagainya, sebab aku dapat satu voucher, itulah voucher inilah dan juga sebagainya. Jadi nilai untuk surprise box ini adalah sebanyak RM15 dan aku beli daripada Shopee. Dan aku dapat kali kedua, tapi bukan box tapi parcel. Yelah, dah nilai pun RM15. Jadi kau nak harapkan box yang besar tu pun tak mungkin lah kan. Mystery box yang aku beli ni dah pun sampai, berwarna hijau. Okay, hijau muda. Dan mystery box ini datang dari Kucai Lama, Kuala Lumpur. Yang macam dulu aku beli tu mystery box harga RM6 je, tapi kali ni aku beli dengan harga RM15. Aku upgrade sikit. Aku nak tengok apa barang-barang yang upgrade kat yang ada dalam mystery box ni. Parcel juga saiz yang sama macam aku beli mystery box RM6 hari tu. Dan aku ada rasa lah sikit-sikit ada satu kotak kecil. Aku tak tahu kotak kecil tu apa. Atau aku ada macam satu bekas plastik. Okay, aku tak dapat agak kali ni apa yang ada dalam mystery box ni. Jadi, apa tunggu lagi, jom kita buka. Okay, aku tak nak tengok apa yang ada kat dalam. So, aku akan ambil satu persatu lah yang ada dalam mystery box ni. Yang first adalah, you are the person for the next lucky person. Ni dia nak suruh masuk game dia lah ni. Dia kita kena komen bagi 5 bintang dan juga sebagainya. Mungkin ada cabutan bertuah, ada iPhone, ada headphone, earpod. Okay, barang yang pertama. Oh, dia bungkus dalam bubble wrap. Semua dia bungkus dalam bubble wrap. Jadi payah juga aku nak ambil. Tak apa. Okay, aku buat keluarkan dulu. Aku tak nak tengok apa yang ada kat dalam ni. Payah juga ni. Okay, barang yang pertama yang aku dapat, earphone. Okay, earphone yang jenama apa ni? Woo. Earphone jenama Woo. Kalau kat sini dia tulis 3.5mm, berharga RM9.90. Kotak dia pun dah hancur. Yelah, mungkin sebab banyak bergerak kan kotak ni. Okay, dia bungkus dalam ni je. Bekas macam ni je. Aku tak rasa harga dia RM9.90. Tapi okey lah, aku dah kekurangan earphone. Boleh lah, nak dapatkan earphone yang mahal tu belum tentu lagi kan. Okay, ni earphone warna putih. Warna putih. Okay, dia sekali dengan mic. Okay, tak tidur. Okay, seterusnya mystery box yang kedua. Item dia, USB fan. USB fan ni berharga RM9.90. Okay, ni dia mudah je. Dia kalau nak buka dia, okay lah juga. Boleh lah aku guna untuk dekat luar kan. Okay, so kita cucuk je dengan power bank. Cucuk je dengan power bank macam ni. Apa saya tak nyala tu? Tak ada bateri. Power bank pun tak ada bateri rupanya. Tak apa.
pun tak bergerak. Tak. Kau bagi aku yang rosak ke apa ni? Tak bergerak weh. Oh, gerak-gerak. Mungkin aku terlalu kuat kot tekan ni kat sini. Okey, bergerak. Okey. Cantik. Terima kasih. Item yang kedua aku adalah USB fan. Tadi earphone, ni USB fan. Okey, item yang ketiga yang aku dapat adalah ini aku rasa kotak-kotak kecil tu, aku tak tahu apa. Apa ni? Fast charge micro cable yang berharga RM9.90. Dia macam coklat tau. Dia punya plastik bungkus dia. First time aku nampak. Okay. Ha. So aku nak buka pun sama juga. Aku kena buka macam ni. Oh, cantik lah. Kemas. Dia letak dalam ni. Dia letak dalam bekas plastik box macam ni. So mudah untuk aku bawa kat mana-mana je. Just aku letak dalam beg saja. Yang berharga RM9.90. So tiga. Yang keempat ada lagi ke? Oh, ada lagi. Ini yang terakhir. Mas. Yelah, COVID-19 kan. Mas ni berharga RM5.90. Aku dapat satu. Tapi kalau aku beli dekat Shopee pun RM5.90 aku boleh dapat satu box yang besar. Tapi okey lah. Terima kasih. Jadi itu dia beberapa barangan yang aku dapat untuk mystery box kali ni. Ada lagi? Tak ada dah. Jadi ini antara beberapa barangan yang... Oh, ada lagi satu. Cartoon phone stand. Oh, comel. Cartoon phone stand, dia berharga kat sini RM9.90. Harga ni tak lah. Kadang dia tak sama pun sebenarnya. Tak semestinya RM9.90. Okay, macam mana dia pasang dia? Macam ni kot. Itu macam mana? Macam ni kot. Push. Aku pernah tengok ramai orang bagi gambar. Semua dapat video. Dapat benda ni juga. Kebanyakan dia orang dapat ni. So boleh letak handphone. Mana handphone? So dia punya pemegang phone ni comel je macam tu. And then kau letak je lah handphone kau macam ni. Macam tu. Okay. Dia macam tu. Okay. Jadi ini antara beberapa barangan yang aku dah dapat. First, pemegang handphone yang comel ini. Kedua adalah earphone. Ketiga adalah fast charging USB. Ini type apa ni? Ini standard kot, type B. Okay. Seterusnya mask, barangan yang keempat. Yang kelima adalah USB fan. Okay, so aku dapat 1, 2, 3, 4, 5. 5 item pada harga RM15. Jadi itu je lah. Jadi bagi aku, so aku agak baru buat mystery box ni. Jadi barang-barang ini semua adalah barang yang baru bagi aku. Jadi okey lah, alhamdulillah lah. Jadi harapkan supaya mystery box lepas ini aku tak dapat lah barang-barang ni lagi. Harap-harapnya lah. Jadi itu saja. Jadi jangan lupa subscribe. Banyak lagi mystery box yang akan aku unboxing selepas ini. Jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye.